بسم الله الرحمن الرحيم. فالعلم إخواني الكرام هو نور، العلم نور والجهل ظلام. Maka saudara-saudaraku sekalian, ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan adalah kesesatan. هو نور الصدور ونور العقول والبصائر وحياة القلوب. Maka ilmu itu adalah cahayanya hati, naam, dan perisai bagi seseorang. وَلَا يَحْيَا قَلْبُ الْعَبْدِ إِلَّا بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْإِيمَانِ. Dan tidak mungkin hidup hati seorang hamba kecuali dengan ilmu dan naam iman. فَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مَاتَ الْقَلْبُ. Maka jika dia jauh daripada ilmu dan iman, maka akan mati hatinya. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Qala fa inna hajatahum ila at-ta'am wa ash-sharab fi al-yawm marratan aw marratayn. Amma hajatuhum ila al-'ilm fa bi'adad al-anfas. Beliau mengatakan, karena kebutuhan seseorang terhadap makanan dan minuman dalam seharinya hanyalah sekali atau dua kali. Adapun kebutuhannya terhadap ilmu, maka naam seperti hembusan nafasnya. Wa yaqulu Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, "Law lam yakun min sharaf al-'ilm wa fadlah illa al-qurb min rabb al-'alamin, lakana dhalika kafiyan fi bayan sharafihi wa fadlih." Qala: "Fa kayfa wa'izzu ad-dunya wal-ukhra manutun bihi mashrutun bi husulihi." Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau seandainya tidak ada keutamaan bagi ilmu kecuali akan mendekatkan diri seseorang kepada Rabbul Alamin, maka ini sudah cukup tentang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, apalagi kemuliaan dunia dan akhirat disyaratkan dan terletak di atas ilmu tersebut. Fabil ilmi al-izz wa syaraf. Maka dengan ilmu itu terdapat kemuliaan. Fabil ilmi al-khayriyyah fi dunya wal akhirah. Dan dengan ilmu itu adalah kebaikan di dunia dan akhirat. Wala syarafa wala khayriyyah al-abdi ila al-ilm. Dan tidak ada kemuliaan dan kebaikan bagi seorang hamba kecuali dengan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idza faquhu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa keislaman jika mereka memiliki ilmu. فشرطة الخيرية التفقه التفقه في الدين. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan seorang mendapatkan kebaikan adalah dengan dia memahami agama. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. Dan hadis tersebut datang dari beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dan dalam صحيحين dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. فكان الفقه في الدين alamat al-khairiyah fi al-abd. Maka kefaqihan, pemahaman di dalam agama adalah tanda kebaikan yang ada pada diri seseorang.
ولذلك قال بعض أهل العلم مفهوم المخالفة للحديث يفهم منه أن الذي لم يرد الله به خيرا لا يوفقه للفقه في الدين ولا لطلب العلم. Maka berkata ahli ilm, makna yang berlawanan dengan isi daripada hadis tersebut, ketika Allah tidak menginginkan seseorang kebaikan, maka Allah tidak akan paafkan dia di dalam agama dan tidak mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Wa'iran, sahih al-musnad li syekhina Muqbil alaihi rahmatullahi min hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inda al-imam Tirmidhi binafs al-lafzi قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dan datang di dalam dan disebutkan di dalam kitab syekh kami di dalam kitab beliau As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang riwayat tersebut sama dengan riwayat yang hadisnya di atas, yaitu kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah tidak menginginkan kebaikan baginya, maka Allah tidak menginginkan dia dalam agama. Faya man arada Allah Jalla wa'ala bihim khairan uwaffaqahum wa syaraha sudurahum di talabil ilmi wa fiqhi bid-din ala tahbutum ala talabil ilmi wa fiqhi bid-din. Oleh karena itu, wahai mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan baginya dan telah Allah lapangkan dadanya untuk menuntut ilmu agama, maka